Dimas Edit, Sabri Sabri, Muhammad Nabil, Kes Pratama, The Adi, Stas, dan semua bajak laut dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Terima kasih buat support dan dukungan kalian semua. Akhirnya channel ini bisa juga mencapai 1000 subscriber. Pada video kali ini, aku akan ngasih tahu ke kalian semua cara mendapatkan res di lautan kedua atau di second sea. Kalau kalian sudah sampai di second sea, kalian akan bisa mengganti res kalian sesuai dengan kebutuhan dan gaya bertarung kalian. Res yang bisa kalian pilih yaitu res human, fish, sky, ming, cyborg, dan gold. Oke, kita masuk untuk 4 res pertama, yaitu human, fish, sky, dan ming. Res ini sangat mudah untuk didapatkan. Kalian bisa gacha aja di NPC yang bernama Thor. Lokasinya ada di cafe di lautan kedua. Dan ini dia NPC Thor. Ingat, hanya ada 4 res aja yang bisa kalian dapatkan dari NPC Thor ini. 4 res ini secara random akan diberikan oleh NPC Thor dengan membayar 3000 fragmen. Buat kalian yang belum tahu cara mendapatkan fragmen, kalian bisa tonton video aku yang ini. Link ada di deskripsi. Oke, lanjut yang kedua, ada yang namanya res cyborg. Untuk mendapatkan res cyborg ini, kalian perlu menyelesaikan yang namanya cyborg puzzle. Dan begini cara menyelesaikan cyborg puzzle-nya. Pertama, kalian wajib mencari item yang bernama Fist of Darkness. Item ini bisa didapatkan dengan cara membunuh si beast. Hanya saja drop rate item Fist of Darkness ini cukup kecil sehingga sedikit sulit untuk mendapatkannya. Untuk mencari si beast, kalian bisa berkeliling lautan menggunakan kapal. Biasanya secara random akan ada si beast yang spawn di depan kalian. Cara ini bisa kalian lakukan berulang kali sampai mendapatkan item Fist of Darkness. Selanjutnya, jika kalian sudah mendapatkan item Fist of Darkness ini, kalian langsung menuju ke Lab Red Order yang ada di Pulau Hot and Cold. Bagi yang belum tahu di mana lokasinya, kalian bisa ikutin aja kemana aku berjalan. Ini dia Pulau Hot and Cold-nya. Untuk lokasi labnya ada di atas batu ini, jadi kalian bisa naik aja ke atas sini. Dan di sini dia jalan masuk ke dalam Lab Red Order-nya. Lalu, kalian bisa klik tombol pada portal biru tua ini, guys. Nanti secara otomatis, Fist of Darkness akan hilang dari item slot kalian, yang menandakan bahwa cyborg puzzle sudah dimulai. Perlu kalian ketahui, kalian wajib klik tombol ini terlebih dahulu tanpa membawa chipnya, agar Fist of Darkness yang kalian punya bisa terinput ke dalam sistem Red Order ini. Kenapa kita perlu menginput Fist of Darkness ini ke dalam portal biru? Hal ini dilakukan agar kalian bisa mendapatkan drop item Core Brand dari Red Boss Order. Syarat mendapatkan item Core Brand ini, kalian wajib menekan tombolnya sambil membawa item Fist of Darkness di dalam item slot kalian. Dan juga penginputan item Fist of Darkness ke dalam portal biru ini cuma satu kali aja. Jadi kalian bebas mau lock out dari game tanpa takut harus mengulang langkah-langkahnya lagi. Selanjutnya, saat kalian melakukan Red Boss Order, kalian sudah bisa berkesempatan untuk mendapatkan drop item Core Brand. Jadi nggak perlu takut untuk lock out dari gamenya. Dan Core Brand ini memiliki drop item sebesar 5% aja, jadi akan sangat sulit untuk mendapatkannya. Oke, selanjutnya kalian harus melakukan Red Order. Yang belum tahu lokasi tempat membeli chip Red Order ini, kalian bisa ikuti kemana aku berjalan. Chip ini bisa kalian beli dari NPC Almatic seharga 1000 fragmen. Setelah membeli chip, kalian balik lagi ke Lab Order dan langsung mencoba melakukan Red Boss Order-nya. Oke, langsung aja kita mulai Red Order-nya. Kalian bisa mengulangi Red Boss Order ini sampai kalian mendapatkan item yang bernama Core Brand. Waktu itu aku bisa mengulangi sampai puluhan kali baru mendapatkan item Core Brand ini, guys. Disarankan kalau kalian melakukan Red Boss Order, bawalah 3-4 orang karena sangat menyebalkan sekali melawan Boss Order ini. Oke, aku anggap kalian sudah mendapatkan item Core Brand ini. Dan sekarang kalian langsung bisa kembali ke lab yang tadi. Core Brand-nya kalian bawa ke portal yang ini dan kalian klik tombolnya seperti biasa. Nanti secara otomatis akan muncul ruangan bawah tanah di sebelah sini. Dan seperti inilah lokasi di dalam ruangannya.
Kalian turun aja nanti di sana akan ada NPC yang menjual cyborg res seharga 2500 fragmen dan cyborg puzzle pun selesai. Sekarang kalian bisa kapan aja menggunakan res ini tanpa perlu membayarnya lagi, guys. Oke, selanjutnya res gold. Res ini gampang-gampang susah buat ngedapatinnya. Karena syarat pembeliannya harus memiliki Hellfire Torch dan 100 ektoplasma dan minimal level 1000. Anggap aja kalian sudah level 1000 dan sudah ada 100 ektoplasma. Tinggal kurang Hellfire Torch aja nih. Cara mendapatkan Hellfire Torch ini melalui drop item dari bos yang bernama Curse Captain. Dengan persentase drop item ini adalah 1-2% saja. Jadi di sini sangat dibutuhkan kehokian kalian buat mendapatkan item Hellfire Torch ini. Untuk boss Curse Captain ini biasanya akan spawn di Curse Ship atau bahasa Indonesianya kapal terkutuk. Yang belum tahu lokasi dari Curse Captain ini, kalian bisa ikutin aja kemana aku berjalan. Ini adalah lokasi spawn dari boss Curse Captain. Boss ini spawn di malam hari dengan chance atau kesempatan spawn sebesar 1/3 atau 33% lah kira-kira ya. Jadi nggak tiap malam boss Curse Captain ini akan spawn. Untuk mengetahui kapan boss ini spawn, perhatikan di kolom chat kalian. Jika muncul notif seperti ini, itu menandakan bahwa boss Curse Captain telah spawn di Curse Ship atau di kapal terkutuk. Kalian bisa bunuh aja bos ini sampai mendapatkan item Hellfire Torch ini. Jika kalian sudah mendapatkan item ini, selanjutnya kalian bisa ke NPC Experimic untuk menukarkan res kalian menjadi res gold. Dan di sini dia lokasinya. Lokasinya ada di dalam dapur, guys. Kalian omong aja sama NPC Experimic ini. Pembelian res ini hanya cukup satu kali aja, jadi kalau kalian pengen gonta-ganti res itu tidak masalah. Kalau pengen pakai res gold ini lagi, kalian tinggal datang aja ke NPC Experimic ini dan langsung bisa menukar res kalian menjadi res gold secara gratis dengan ketentuan kalian sudah pernah membeli res ini. Oke, mungkin itu aja penjelasan tentang res yang ada di lautan kedua atau di Second Sea. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Insya Allah komentar kalian akan aku balas. See you the next time video and goodbye.